Desain interior ruang bermain anak-anak adalah proses perencanaan dan pengaturan elemen dalam sebuah ruang khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan minat anak-anak. Berikut adalah beberapa poin terkait desain interior ruang bermain anak-anak. 1. Deskripsi. Ruang bermain anak-anak biasanya merupakan area terpisah di dalam rumah atau di tempat umum yang dilengkapi dengan berbagai mainan, furnitur yang aman, dan elemen kreatif untuk memfasilitasi aktivitas bermain dan pembelajaran anak. 2. Manfaat. Pembelajaran memfasilitasi perkembangan kognitif dan motorik anak melalui bermain. Kreativitas mendorong ekspresi kreatif dan imajinasi anak. Sosialisasi memberi kesempatan anak untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan belajar berbagi. Keselamatan memberikan lingkungan yang aman dan terawat untuk bermain. 3. TAIE. Mainan edukatif, memasukkan mainan yang mengajarkan konsep-konsep dasar seperti huruf, angka, bentuk, dan warna. Keamanan lantai yang empuk atau karpet untuk mengurangi risiko cedera dan sudut furnitur yang dihaluskan. Fungsi ganda, elemen desain yang dapat diubah atau disesuaikan untuk memaksimalkan penggunaan ruang. Warna dan dekorasi ceria. Penggunaan warna-warna cerah dan dekorasi yang menarik bagi anak-anak untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan ramah anak.